Berikut ini cara untuk yang namanya menghapus file sampah di HP Vivo ataupun Chess. Pertama, kalau kalian merasa sampah di HP Vivo itu sudah memakan penyimpanan kita terlalu banyak, kita bisa matikan dulu HP-nya. Tekan lama tombol power. Di HP Vivo-nya, nah, pilih daya mati lalu dihidupkan lagi. Biasanya dengan kita mematikan, itu sistemnya akan ke-refresh. Ataupun sampahnya akan terhapus. Tapi kalau tetap ada sampah, kalian bisa gunakan cara kedua ini. Kalau di Vivo, kalau kita ingin menghapus sampah, kita buka saja aplikasi namanya file ini atau e-manager, itu sama saja. Kalau file ini dia ada opsi bersihkan di sudut kiri bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat 0 sampah. Kalau 0 itu dia tidak muncul opsi bersihkan. Kemudian bisa juga pakai e-manager yang ini. Buka e-manager. Kemudian pilih pengoptimalan dengan satu klik atau ruang bersih nih, pembersih ruang. Nah, tidak ada sampah. Kalau ada sampah, dia ada opsi untuk kita menghapus atau tombol hapusnya. Selanjutnya kalian bisa periksa di folder WhatsApp karena folder WhatsApp itu cukup banyak menghasilkan sampah. Kalian bisa buka file, pilih jelajah, pilih penyimpanan internal, pilih Android, pilih media, pilih com.whatsapp. Pilih WhatsApp, pilih media. Nah, di sini cukup banyak folder. Ada folder video, gambar, audio atau VN yang ini. Jadi, cek di WhatsApp image. Nah, di sini kalau kalian pilih private ini foto ataupun video yang foto yang dikirim teman. Kalau send ini yang kita kirim. Jadi kalau ada foto yang tidak penting lagi, tekan lama, pilih hapus. Atau dipindahkan kalau foto video itu penting. Kalau kita masih simpan, dia akan memakan penyimpanan internal. Begitu juga kalian cek di WhatsApp video atau folder WhatsApp tadi, bagian videonya. Nah, sekarang kalau masih nge-lag juga, kalian bisa gunakan cara terakhir ini, yaitu dengan tekan lama pada aplikasi yang sering kalian pakai seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Tekan lama, pilih info aplikasi, pilih penyimpanan dan Chess, kemudian pilih hapus Chess. Lihat Chess-nya di sini 15 MB, pilih hapus Chess. Kemudian kalian ulangi pada aplikasi yang lain. Biasanya itu agak sedikit banyak Chess-nya kalau sering dibuka. Pilih penyimpanan, pilih hapus Chess. Jadi seperti itu.